warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andi Putra Sanang. Sekarang kita akan membahas mobil Kijang Innova. Kita akan lakukan servis mesin, tune up, dan dioli, serta servis rem keempat rodanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, serta di like videonya di Andi Putra Channel. Oke, terima kasih. Kita masuk ke servis engine. Kita terlebih dahulu melepas negatif baterainya, teman-teman. Negatif baterai kita akan lepas. Rotor bodinya, teman-teman. Oke, bodinya sudah terlepas. Kita akan angkat selangnya. Oke, selangnya sudah terlepas. Kita akan melepas. Kita akan lakukan pengecekan busi. Kita akan lepas businya satu persatu. Kita gunakan sok 10 sambungan sama receh kecil. Toyota Innova ini menggunakan 4 busi 4 coil, teman-teman. Coilnya semua. Ini coil 4 buah yang digunakan oleh Toyota Innova.
Baik teman-teman, kita akan melepas businya satu persatu pada kijang Innova ini. Kita gunakan kunci shock 16, sambungan tengah serta ratchet kecil. Kita akan melakukan pemeriksaan pada businya. Ini busi sudah terlepas teman-teman. Oh, dia menggunakan busi rhodium, iridium. Jadi kita tidak ganti, kita akan lakukan pembersihan aja. Kita akan cek satu persatu teman-teman. Jadi kijang Innova ini tidak menggunakan busi biasa lagi. Dia sudah menggunakan busi iridium. Oke, kita terlepas, kita akan cabut kondisi busi nomor 2 juga masih bagus. Kita akan lakukan pembersihan. Oke, kondisi busi nomor 3 juga masih bagus, kita bersihkan aja. Oke, ini kunci busi nomor 4, kita lihat kondisinya juga masih bagus teman-teman. Kita akan lakukan pembersihan aja pada mobil Innova ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan beralih ke sistem rem. Kita akan melakukan servis rem pada mobil Innova ini. Kita akan lakukan pengecekan pada kampas remnya, baik yang depan maupun yang belakang. Kita akan cek semuanya. Kampas rem depannya sudah terlepas. Kita akan tanyakan pada teknisinya bagaimana kondisi kampas rem bagian depan, apakah masih bisa dipakai atau kita harus ganti kampas rem. Gimana kampas remnya, Ruh? Super bagus, masih bisa dipakai. Ini teman-teman, kampas remnya masih tebal, masih bisa dipakai bagian depan. Nanti bagian belakang
sebelum kita lakukan pemasukan, jadi kita tidak melakukan penggantian pada pemasukan kereta yang lain. Dia menggunakan baut kaliper baut 14 beserta ada spring untuk pengikat kampas remnya untuk penahan. Nah, itu teman-teman bisa lihat ada penahannya atau springnya, baik yang atas maupun yang bawah. Nah, teman-teman bisa lihat inilah cara pemasangan kampas rem bagian depan pada Toyota Innova. Dia harus benar-benar pas. Tuh, sudah terpasang. Ini tinggal memasang baut kalipernya aja. Kita pindah ke posisi depan kanan. Kita lakukan pemasangan. Juga menggunakan spring penahan kampas rem atas bawah. Oke, kita masuk. Kita pecahkan bautnya atau kita pasang bautnya. Menggunakan baut 14. Kiri 14 untuk menggunakan baut kaliper rem bagian depan. Kita harus pastikan benar-benar kencang atau benar-benar keras. Lalu nahan selang rem bagian depan kanan. Bautnya menggunakan kunci ring 14 juga. Yang sebelah kanan depan sudah selesai teman-teman. Sekarang kita pasang bagian depan kiri bautnya. Oke, kita genjangkan bautnya. Kita masih menggunakan kunci ring 14. Sekarang kita akan pasang baut kalipernya. Oke, sudah kencang baut kalipernya. Pasirnya sudah terpasang semua, baik yang kanan maupun yang kiri. Jadi debu dan kotoran dibersihkan, utamanya rangka karena kemungkinan debu sudah mengembangkan. Penyetelan pas remnya.
Oke, kita lakukan pengecekan air-air, radiator, air wiper, minyak remnya, kita lakukan pengecekan semua. Penambahan minyak rem, karena kita habis beras minyak kopling tadi, kita tambah minyak remnya. Cek air wiper, serta air radiator. Oke, sudah, kita akan finishing semua. Nambah air radiator. Cuci ya, full, teman-teman. Ini saring AC yang baru yang akan kita ganti karena yang tadi sudah kotor, sudah sobek. Kita pasang yang barunya. Oke, teman-teman, saring AC ini sudah terpasang. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan pindah. Setelah kita servis, kita akan memasang negatif baterainya kembali.